terkait dengan perkembangan kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Tim penyidik KPK saat ini telah selesai melakukan penggeledahan di dua lokasi yang berbeda di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di antaranya adalah rumah dari tersangka MI dan juga rumah dinas jabatan Bupati Hulu Sungai Utara. Dari kegiatan penyidikan berupa penggeledahan di dua lokasi yang berbeda dimaksud, tim penyidik KPK berhasil menemukan dan mengamankan sejumlah uang, kemudian juga dokumen serta barang bukti elektronik. Tentu berikutnya tim akan melakukan analisa terhadap temuan dari kegiatan penggeledahan dimaksud untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!